Halo, juragan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, M. Titon Jaya Putra, di toko Jaya Audio Elektronik Lamongan Glagah Rayung Gumuk ya, juragan. Oke, di video kali ini kita akan mereview sebuah power ya, juragan. Power yang dulu sering kita bikin ya, atau yang banyak dipesan, yang laris, harganya nggak terlalu mahal ya, juragan. Untuk speknya itu bagus ya, juragan. Untuk komponen saya pakai yang bagus-bagus, ya nanti bisa menyesuaikan budgetnya ya. Kalau mau yang murah, nanti komponennya bisa dikasih yang murah ya, juragan. Kalau mau yang mahal, bisa dikasih yang mahal-mahal. Tapi itu tergantung budgetnya ya. Kalau ini sudah komponennya sudah bagus ya, tapi masih ada yang di atasnya lagi. Karena ini speknya 5 ampere, jadi ini sudah mampu ya, silakan. Oke, langsung saja ya, kita review powernya. Oke, ini dia, silakan, power yang akan kita review hari ini. Dan akan kita tes dengan menggunakan sound 10 in ya. Ini 10 in audac sama tweeter, nanti kita coba suaranya pakai ini. Apakah suaranya sudah sip, normal, tidak cacat. Oke, sebetulnya ini power itu pesanan musholah ya, pesanan masjid, dan sekalian sama mixernya ya. Ini pesan power nanti sekalian sama mixer dan kabelnya nanti kita buatkan. Jadi paketan ya ini, paketan power sama mixer. Mixernya nanti bisa pilih sendiri orangnya, tapi kemarin katanya minta yang perkiraan 6 channel lah, sudah cukup buat masjid ya, untuk di mimbar, untuk di adzan, untuk mic posisi duduk juga bisa ya, 6 channel sudah cukup, buat radio juga bisa. Ini speknya 5 ampere CT45 ya, silakan. Ini boxnya seperti biasa pakai box bell yang serinya M290, karena ini box yang sudah bagus lah, ini boxnya itu tebal ya, silakan, nggak miur-miur, nggak dari seng. Ini sengnya juga seng tebal, ini cocok sekali buat power yang ya nggak terlalu mewah-mewah amat ya, tapi ini sudah cukup lah. Oke, selanjutnya kita ke elko. Ini elko yang sedang ya, yang bagus, tapi di atasnya masih ada lagi. Ini AudioVox 100 volt 10.000 mikro. Ini sudah bagus untuk dihantam CT45 ya. Ini 55 masih mampu ya ini juragan. Kalau 65, kalau ampernya nggak terlalu besar, insya Allah mampu ya. Karena ini ya sudah original lah. Nggak ada aspalnya. Kalau yang murah kan biasanya di bawahnya ada aspalnya. Terus untuk mikronya itu nggak sampai biasanya ya, silakan. Ini yang bagus lagi itu warna hitam yang 100 volt AudioVox. Tapi ini sudah bagus ya, silakan. Untuk Toshiba-nya ini Toshiba lot 524, total 4 set. Driver pakai 506. Seperti ini ya, silakan. 506 sama kanan kiri juga 506. Trafonya seperti biasa pakai Excel ya. Trafonya pakai Excel 5 ampere CT45. Kiprok 35 ampere USA. Protek ini pakai merek Jal. Stereo ya. Seperti ini aja ya dalamnya. Dua channel. Ini dibuat corong atas dan speaker bawah ya. Speaker dalam masjid. Untuk yang corong itu kemarin katanya pakai 4 biji ya.
Ini saklarnya belum belum ada ya, kehabisan. Saya biasanya pakai saklar yang dari Taiwan ya, silakan. Yang ampernya besar, itu awet rata-rata ya. Harganya nggak terlalu mahal, sekitar 15 ribuan, daripada pakai yang 5 ribuan ya. Khawatirnya nanti nggak awet. Meskipun powernya kecil, tapi saya tetap pakai yang bagus ya untuk saklarnya. Biar nggak apa ya, biar nggak kembali ke sini ya. Biar awet aja lah. Untuk belakangnya seperti ini. Sama ya, silakan. Oke, langsung kita coba ya, silakan. Ini kebetulan sudah nyala powernya ya dari tadi ya. Selesai, nanti kita ini ya, kita pasang saklarnya dulu. Kalau sudah datang, nanti kita pasang. Selanjutnya nanti kita ambil mixernya dulu dan kita bikin kabelnya. Lanjut kita cek sound di luar ya, silakan. Oke, terima kasih ya untuk video hari ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, silakan.